Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa sadd lisani wa ahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. اللهم أغننا بالعلم وزيدنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية أوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kata-kata kita Abdul Samin ke surah 50 baris yang keempat daripada atas. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fi dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang al-Syaikh Dawud bin Abdullah al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Dan ada pun dalil baqa' yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala wal-akhir وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ إِلَى أَخِرِ سِيْكَهِ. Kemudian sambung perbahasan sifat baqa' dalil bagi sifat baqa' Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti mana biasa, dia akan membentangkan dalil Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat kekal. Kemudian didatangkan selepas dari Al-Quran itu dalil akal yang menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar bersifat dengan sifat kekal. Maka dia kata, dan ada pun dalil baqa' itu ialah firman Allah subhanahu wa ta'ala wal-akhir. Nah, itu satu ayat Quran. Ayat asal daripada huwal awwal wal akhir wadh-dhahir wal baathin. Dua asal. Jadi dia ambil silap saja. Kemudian ayat barunya wa yabqa wajhu rabbika. Tiga habis. Dia kata iyalah, yakni Allah itu yang akhir. Yakni iyalah Allah itu yang bersifat dengan baqa. Baqa itu terjemahnya dekat. Jadi akhir di situ dengan makna kekal. Ayat Quran yang sebut wal akhiru, akhir itu dengan makna kekal. Bukan akhir itu dengan makna habib yang akhir itu kan. Allah subhanahu wa ta'ala kewujudannya tiada habis. Kewujudannya abadi selama-lamanya. Tidak ada sifat habib yang tiada pada masa akan datang. Seperti mana tiada sifat tiada itu sebelum daripada ada Allah, begitu juga sifat tiada itu tidak boleh mendatangi pada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak dikaitkan tiada sebelum, tiada selepas. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala ada dulu, kini dan selama. Kemudian dia katanya, dan lagi firmannya, firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang kekal zat Tuhan kamu ya Muhammad. Itu dia tafsir ataupun terjemah berkata wa yabqa wajhu rabbika, wa yabqa ka wajhu rabbika, wajhu situ dia terjemah tak, dia tidak terjemah muka tu. Kalau kita terjemah sekalipun, tapi itu bukan maksudnya.
Nah, sebagaimana contoh tiga buah ayat Quran, yaitu fawqa'idihim, tangan Allah atas tangan mereka itu, tangan situ bukan mana tangan suku. Itu kalau nak terjemuh kan. Tapi kalau yang doa kita yang terjemuh seperti ayat di siang sebut dalam kitab-kitab dia, kita sebut bahasa Arab dia, kemudian kita tafsirkan apa maksud dia. Jadi contohnya yaitu Allahi fawqa'idihim, kita kata ya Allah atas tangan mereka itu. Lepas tu ya itu apa? Ada dua mazhab. Mazhab salahnya dia sebut makna ke Tuhan. Jadi ya itu kita tak tahu makna yang dikehendaki Allah. Bukan tak tahu makna langsung. Dia tahu makna ya itu, tapi ya itu banyak makna. Bila disebut pada Allah yang mana satu? Sebab ya itu kalau itu zahir terjemah tangan. Tapi kita tak tahu maksud Allah Subhanahu wa taala bila sebut ya Allah. Maka ulama salaf dia serahkan makna itu kepada Allah. Dia panggil ya kalau kita tafsir cara lain ya li bihi. Tafsiran terjemahan yang layak bagi Allah. Itu tak itu dia bagi tafwid serah makna kepada Allah. Mazhab yang kedua dia ta'wil. Dia ambil makna yang layak sesuai dengan Allah. Walaupun ia itu boleh berlaku banyak makna, tapi dia tetapkan salah satu makna yang layak bagi Allah. Maka dia pun terjemah dan tafsir kuasa Allah. Seperti mana bahasa kita, jawatan itu berada di tangan kita. Bukan jawatan itu tangan itu memang kita pegang cukup. Jawatan itu dah kita pegang dengan tangan, bukan. Dengan mana jawatan itu berada di bawah kuasa saya. Jadi yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala untuk tafsirkan perkataan ayat itu ialah dengan makna kuasa. Itu mazhab yang kedua. Samalah juga di sini wa yabqa wajhu rabbika. Dan kekallah oleh wajah Tuhan kau. Wajah itu apa makna dia? Ulama salaf wallahu alam. Sebuah makna itu Tuhan. Ulama khalaf dia takwil. Wajah itu makna Tuhan. Bukannya wajah itu dengan mana muka yang kita faham, ada ciri, ada misi, ada sifat makhluk, ada berbentuk, ada saiz. Itu semua makhluk. Jadi Allah bukan muka itu. Batu diterjemah dan tafsir dia. Seperti mana kitab-kitab ni, dia sebut yang kekal zat Tuhan kamu ya Muhammad. Kita kata yang kekal muka Tuhan kamu, atau yang kekal wajah-wajah dia sebenarnya besar. Muka tu bahasa lain. Itu dalil Quran. Dalil Quran yang dibawa dalam membuktikan Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat pokok. Kemudian dia pun mari dalil akli. Dia pun sebut dan ada pun dalil akli itu, dalil yang dimaksudkan pada akal, iaitu dalil akli wa amma burhanu wujubil baqa'i lillahi lahu ta'ala fala ya'fala فَلِأَنَّهُ لَوْ أَمْكَنَا أَيَّ الْحَقَهُ الْعَدَمُ لَتَّفَعَتْهُ أَلْقِدَهُ لَكِنْ وُجُودُهُ حِينَئِذٍ يَصِيرُ جَائِزًا لَا وَاجِبًا وَالْجَائِزُ لَا يَكُونُ وُجُودُهُ إِلَّا حَادِثًا كَيْفَ وَقَدْ سَبَقَ قَرِيبًا وُجُوبُ قِدَمِهِ لَعَلَى. Maksudnya, dan ada pun tanda, alamat, dalil, tanda wajib baqa, wajib kekal, wajib bagi Allah. Bila kata wajib bagi Allah, wajib kekal bagi Allah, makna wajib disempurnakan. Akan kita mesti terima Tuhan yang bersifat dengan baqa. Kalau Tuhan yang bersifat dengan tidak baqa, misalnya dia akan sebut, niscaya akan ternafi juga sifat tidak. Sebab qidam dengan baqa sama-sama dari sudut penafian tiada kepada Allah Taala. Cuma qidam ni menafikan ketiadaan Allah di awal, baqa ni menafikan ataupun ternafinya ketiadaan Allah itu di akhir ataupun di tengah. Jadi dua-dua ni mempunyai kaitan yang sama dari sudut penafian tiada isbah kepada Allah.
kita yang tidak penafian tiada di awal. Kalau bapak penafian tiada itu membetul atau diwujud. Maka dia kata wajib bapak bagi Allah Ta'ala. Maka kerana bahawasa ni, jikalau dapat dihubungkan, ia dihubungkan Allah boleh ada, boleh tiada. Kalau Allah ni boleh tiada, niscaya menafikan daripadanya, daripada Allah tu tidak. Iaitu nafinya tidak bagi Allah kalau kita menafikan bapak Tuhan. Sebab kita kata tadi, bapak dan tidak ada kaitan satu sama lain. Adik-adik, nisbah penafian tiada pada Allah, menghubungkan ketiadaan pada Allah, perlunya Allah Ta'ala atau perlunya kita sabitkan mesti Allah Ta'ala itu bersifat tidak, okay, itu sedia. Mesti Allah Ta'ala bersifat bapak, okay, itu tidak. Kalau tidak ada salah satu, maka salah satu yang lain akan bernafi dulu. Kalau ada salah satu, mesti ada salah satu yang lain. Kalau kita nafikan tidak, mesti dia tidak bapak. Kalau kita nafikan bapak, mesti dia tidak tidak. Ini untuk Allah Ta'ala lah, bukan untuk makhluk. Kalau makhluk ni, kalau benda tu baharu, belum tentu dia tu akan musnah. Ada makhluk yang baharu tapi tidak musnah selama-lamanya, iaitu syurga, neraka dan sebagainya. Yang tidak musnah tu pula, kekal tu pula, bukan dia tu sendiri kekal, tapi kekal itu kerana ini dan kehendak Allah. Kalau ikut pada diri syurga, diri neraka tu sendiri boleh musnah. Sebab dia benda yang harus, benda yang boleh ada, boleh tiada. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam Al-Quran bahawasanya benda-benda ni termasuk di dalaman benda yang Allah Ta'ala kekalkan. Baik, benda yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kekalkan sehingga bila-bila. Maka syurga neraka tu bukan sebab dia kekal tu, dia sebab diri dia tau. Dia kekal tu sebab Tuhan kekal. Adapun Allah Ta'ala, dia kekal memang diri dia kekal. Bukan siapa-siapa yang mengekalkan Allah, bukan. Bukan siapa-siapa yang mengadakan Allah, bukan siapa-siapa juga yang meniadakan Allah. Kerana adalah wujudnya wujud Allah pada ketikanya, pada ketika itu jadi harus jua. Kalau Allah Ta'ala, kita nafikan Allah Ta'ala ni sifat bapak, maknanya apa? Maknanya Allah boleh binasa, Allah boleh tak binasa. Jadi pun Tuhan, kewujudan Allah ketika itu harus. Bila kewujudan Allah ketika itu harus, siapa nak kita, kita pun harus juga. Boleh kita ada, boleh kita tiada. Setiap saat berlalu, boleh kita terus ada, boleh kita bakal tiada. Setiap saat, satu jam, dua jam, tiga jam, sehari, seminggu, sebulan, setahun dan sebagainya, kita setiap saat kita boleh ada, boleh tiada. Kita boleh masih kekal ada, boleh kita dibinasa, boleh kita dibiasa. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala begitu, maka Allah sama dengan makhluk, iaitu sama-sama kewujudan Allah harus. Allah ternafi sifat bapa. Oh, mana Allah boleh binasa. Bila boleh binasa, sama dengan kita, kita pun boleh binasa. Kita pun boleh mati, mati itu sifat lain, kita pun boleh binasa. Allah Ta'ala nak hancurkan kita, boleh. Allah Ta'ala nak kekal adakan kita pun boleh. Kemudian, bila kata harus, tiada wajib lagi. Yakni tidaklah wajib kewujudan Allah itu berlaku. Maka tak ada lah istilah wajib wujud, mesti ada Tuhan, mesti ada Tuhan, tak ada. Kemestian ada Tuhan itu boleh kita nafikan, sebab kita nafikan sifat bapa, sifat kita. Jadi kita kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu satu zat yang wajibul wujud, yang mesti ada. Mesti ada ni mana kita tak terima Allah itu tiada. Sama ada tiada itu balik depan atau tiada itu balik belakang. Di tengah-tengah pun Allah tidak boleh tiada. Di awal-awal pun Allah Ta'ala tidak boleh tiada. Di akhir-akhir pun Allah Ta'ala tidak boleh tiada. Daripada sudut mana sekalipun masa kita tidak, Allah sentiasa ada. Tidak boleh dikaitkan dengan tiada.
bila tiada wajib, maka Allah harus. Dan yang harus itu tiada wujudnya, wujud harus itu melainkan baharu. Kalau kita kata Allah tidak bersifat bakok, maka Allah tidak wajib. Bila tak wajib wujud, dia jadi harus. Boleh Allah binasa, boleh Allah tidak binasa. Kewujudan Allah boleh kekal, kewujudan Allah boleh tidak kekal. Itu sama dengan makhluk. Bila sama dengan makhluk, Allah Ta'ala harus boleh ada, boleh tiada, boleh kekal, boleh tidak. Maka dia tu membawa kepada apa nama tu? Baharunya Tuhan, baharunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana sifat baharu ni boleh ada, boleh tiada. Allah kalau boleh kekal, boleh tak kekal, sama macam baharu. Boleh ada, boleh tiada. Boleh kekal, boleh tidak. Benda baharu maksudnya benda yang baru ada, daripada tiada kepada ada. Daripada tiada kepada ada, dalam masa yang sama dia pun boleh daripada ada kepada tiada. Pada bila-bila masa, pada bila-bila masa sahaja, dia boleh ada, dia boleh tiada. Dia boleh tiada, dia boleh ada. Bila-bila masa sahaja. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi baharu. Bila Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi baharu, maka berhajatlah pula kepada yang membaharukan dia. Tanpa kita sedar bahawasanya ada Tuhan lain yang mencipta Allah, sehinggakan Allah bersifat dengan sifat baharu. Allah bersifat dengan sifat tidak kekal sebab ada yang mencipta Allah. Bila ada yang mencipta Allah, yang mencipta Allah tu boleh meniadakan Allah bila-bila masa. Bila ada yang menciptakan Allah boleh meniadakan Allah bila-bila masa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bersifat kekal. Hal ini bukan benda yang perlu i'tiqad ni untuk dalil, untuk kita kuatkan lagi i'tiqad keyakinan berkenaan dengan kekalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita kata Allah baharu, betapa, yakni macam mana kita boleh kata itu? Padahal, yakni padahal, sebenarnya telah terdahulu hal keadaan kafir wajib tidak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita boleh kata Allah Ta'ala baharu, sedangkan sebelum sifat baharu kita berdalilkan sifat tidak, kita sudah meyakini sifat tidak. Bila kata tidak, dia mesti ternafi baharu. Sebab tu kita kata kidam dengan batok, setia dengan kekal, dua sifat yang saling berkait. Bila kita nantikan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat batok, bersifat kekal, nanti dia akan membawa kepada Allah Ta'ala itu baharu. Bila Allah Ta'ala itu baharu, sedangkan kita sudah belajar dalam bab kidam, kidam itu nafi baharu. Bila ternafi baharu, maksudnya ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh mana-mana masa, mana-mana pihak Allah Ta'ala itu baru. Sifat dia ke, zat dia ke, waktu dulu, kini, selamanya ke, tidak boleh bersifat dengan sifat baharu. Maka ternafilah kita boleh kata Allah itu baharu. Maka sabitlah Allah Ta'ala itu kekal. Bila sabit Allah Ta'ala itu kekal, maka betullah seperti mana kita faham Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat tidak, bersifat sedia. Sedia makna tidak baharu. Bapak makna tidak binasa. Kemudian, dan tiap-tiap yang wajib kidam itu melazimkan wajib bapak, bapak sesuatu. Tiap-tiap mikir itu lah. Tiap-tiap yang wajib kidam mesti dia bapak. Itu kita kata adik-adik antara kidam dan bapak ni hanya lazim bagi Allah Ta'ala, bukan makhluk. Kalau makhluk, dia tidak ada kidam. Makhluk tidak ada satu pun yang kidam. Siapa beriktikad Allah Ta'ala tu, siapa yang beriktikad selain Allah tu ada yang kidam, seolah-olah dia mengiktiraf ada sama dengan Tuhan wujudan zat pada ketika azali. Ketika azali bukan Allah sahaja yang ada, ada benda lain yang zat lain yang ada sama dengan Allah. Bahaya gitu. Sejak azali ada dua benda sahaja, pertamanya Allah, yang kedua sifat Allah. Itu ya. Tak ada benda lain selain daripada Allah tu azali. Ada satu lagi benda azali tapi tak diangkat benda, iaitu ketiadaan makhluk. Itu pun sejak azali. Ketiadaan makhluk wajib sejak azali. Tak boleh kita kata makhluk ini ada sejak azali, walaupun satu tak ada.
ketiadaan makhluk itu berlaku sejak azal. Ketiadaan makhluk itu bukan zat, bukan satu benda. Ketiadaan makhluk, nama bagi ketiadaan makhluk itu memang ada, memang sabit sejak azal. Keberadaan makhluk sabit ketika mana waktu boleh ada makhluk. Dia panggil waktu ikan, waktu mala yazan, waktu bahasa ialah waktu kemungkinan boleh ada makhluk. Bila Allah nak buat makhluk, boleh nak buat, boleh Allah cipta. Jadi tipulah makhluk pertama yang Allah cipta. Ada yang kata arash, ada yang kata ayun, ada yang kata Nur Muhammad dan sebagainya. Itu khilaf. Kemudian dia kata, jadi sebab itu kita tak kata tiap-tiap yang baru mesti baru juga, mesti tiap-tiap yang baru mesti bakok, tiap-tiap yang baru mesti binasa juga. Ada yang tiap-tiap yang baru, ada yang baru tidak binasa seperti syurga neraka. Dia dicipta tapi dia bukan. Ada yang baru tapi dia binasa seperti kita. Kita baru lahir tahun 1989, kita akan mati, kita akan musnah tahun sekian-sekian. Hati ketiadaan kita. Itu kalau hancur tubuh lah badan ni. Hancur, badan pun. Kalau ada tubuh dan jasad, cuma mati, itu lawan bagi sifat hidup tu. Itu mati, tapi tiada. Kemudian dia kata, ya'ni adalah jika dapat dihukum oleh adam. Kalau boleh, Allah Ta'ala itu dikaitkan dengan tiada. Niscaya adalah wujudnya, wujud Allah itu harus jua mahal ya. Bukan wajib, apa tu lagi mustahil juga lah. Jadi harus, harus di mana? Allah boleh ada, Allah boleh tiada. Sebab Allah boleh binasa, Allah tak boleh binasa dalam masa yang sama. Boleh jadi Allah binasa, boleh jadi Allah tidak binasa. Jadi kewujudan Allah ketika itu harus, tak wajib. Sedangkan kita mesti ada pencipta yang mesti ada, yang wajib ada sejak azali. Sejak azali sehingga abadi, tidak boleh dia tu dikaitkan dengan tiada. Bukan lagi wujudnya, wujud Allah itu wajib. Bila kata Allah itu wujudannya harus, maka tidak lagi dipanggil sebagai Allah Ta'ala wajib wujud. Dan jikalau wujud itu harus, niscaya menafikan tidaknya tidak Allah. Kalau kita kata kewujudan Allah itu boleh ada, boleh tiada, seolah-olah juga kita sudah menafikan sifat tidak. Kerana tidak ialah tidak berharga. Bila Allah boleh ada, boleh tiada, itu adalah baharu. Sesuatu yang boleh ada, boleh tiada, ialah baharu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun baharu. Bila Allah pun baharu, Allah ternafi sifat tidak. Bila ternafi sifat tidak, kita ikhtikaf itu kufur. Tak main tak, masih-masih kufur tu. Allah Ta'ala tu baharu, kafir. Tapi macam mana kalau orang Kristian dia buat dijak syahadah? Kalau dia tu memang kapi yang buat, tak apa lah. Hari dia ucap syahadah besar. Itu hak Islam ni, lama jadi murtad. Bila murtad ni, daripada sejak balik sampai sekarang, habis pahala kosong. Dia mula berawal sekolah dalam masa Islam. Dia tak mandi dah pahala balik, kosong. Itu akibat kalau murtad. Dan menafikan tidak itu mustahil. Kalau menafikan tidak, hukumnya adalah mustahil. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan baru. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak dikaitkan tiadanya pada awal. Allah Ta'ala bukan awal kewujudannya itu didahului tiada. Bukan. Kewujudan kita didahului tiada. Kita tiada dulu, kemudian dia. Sebab itu ada tarikh lain. Allah Ta'ala tidak ada tarikh lain. Dunia ni ada tarikh lahir, cuma tak tahu kan? Tak tahu bila tarikh lahir sebab dia tu lama dah. Kalau puasa boleh nak anggarkan berapa ribu juta tahun dah dunia, boleh tahu. Dia ada masa dia. Itu ada tarikh lahir. Nata-nata lain ada tarikh lahir. Kewujudan pokok sekian-sekian ada tarikh lahir, tarikh tubuh dia. Dan tarikh mati. Itu maknanya dia baru.
kerana melazimkan berkehendak kepada yang membaharukan ia, yang membaharukan Allah. Kalau Allah baharu, mesti nak kepada pencipta. Oh, dia bawa habis. Nafi satu sifat je, bakok, tegak, tihak. Habis dia bawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mesti berhajat kepada pencipta sebab dia baharu. Macam kita berhajat kepada pencipta untuk ada kita, berhajat kepada pencipta untuk meniadakan kita. Siapa dia yang mencipta dan yang meniada ni? Allah Ta'ala. Dari sifat yang kita belajar ni, dia merujuk kepada adanya Tuhan. Dia tak merujuk kepada adanya Allah lagi. Sebab itu mari Rasul, mari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia yang bagi tahu Tuhan ni namanya Allah, Tuhan ni namanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, siapa? Maka kita pun bila bercakap berkaitan dalil Tuhan tu ada, Tuhan tu wujud, Tuhan tu kekal, Tuhan tu tidak binasa, itu merujuk kepada Allah secara langsung. Sebab apa? Sebab kita tahu Tuhan tu ialah Allah. Tahu daripada mana? Tahu daripada Quran, tahu daripada hadis. Hasil daripada latihan Rasul Nabi SAW, kita berhenti Tuhan ku Allah. Maka semua dalil yang kita belajar dalam akidah terus direct langsung kepada Allah, bukan lagi Tuhan. Yang membawa kepada daun dan tasalsul. Kalau ada Allah Ta'ala ni baharu, maka berhajat kepada yang membaharukan, pencipta lain. Bila berhajat kepada pencipta lain, kembali kepada sifat kidam dulu, mungkin akan berlaku daun atau tasalsul. Daun ni pusing, macam ayam. Ayam tu dulu kau, telur tu dulu. Telur ayam kau, ayam tu mana hari ni? Dari fikir itu, nak kata ayam dulu, telur. Ayam hari pula telur. Nak kata telur dulu, telur hari pula ayam. Lagu macam mana? Maka berhajat kepada wajib wujud Tuhan yang mesti ada, yang menetapkan siapa hari ini. Telur dulu ke ayam hari ini? Begitu juga tasasul. Tak boleh Tuhan pun tasasul. Allah dicipta oleh Tuhan A, Tuhan A dicipta oleh B, Tuhan B dicipta oleh C. Sampai tu sudah tak tahu siapa berhujud. Itu pun tak boleh. Maka kerana inilah, maka kerana inilah ta'ajub oleh Syekh Sarusi. Ta'ajub, rasa heran. Dia pun kata kaifa waqad sabaqa qariban wujubu qidami. Bagaimana kita kata begitu sedangkan kita belajar dah sifat qidam? Sebab tu dia pun mari ungkapan ta'ajub, rasa terkejutlah. Kalau orang kata, kalau orang masih i'tiqad Allah Ta'ala tidak bersifat dengan baqa, tidak bersifat dengan kekal, sebab akan membawa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala baharu, membawa pula kepada Allah berhajat kepada yang membaharukan dia, membawa pula kepada benda yang mustahil, iaitu daun dan tasalsul, pusingan dan juga berantaian. Allah mencipta, Allah mencipta A, A mencipta Allah, itu daun pusing. Tasalsul, Allah dicipta, Allah dicipta A, A dicipta B, B dicipta C, sampai kesudah tak ada kesudahan, itu berantaian tasalsul. Maka apabila kita ketahui demikian itu, demikian Allah bersifat dengan baqah, ataupun demikian itu, demikian mustahil Allah Ta'ala itu baharu, yang berhajat kepada membaharukan dia, yang membawa kepada daun dan tasasun, niscaya tetaplah, mestilah sabit dalam hati, wajib baqahnya baqah Allah, mesti kekal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mesti bersifat dengan sifat kekal. Makna kekalnya ialah tidak binasa. Kebinasaan itu, kebinasaan Allah Ta'ala itu ternafi. Tak boleh Allah Ta'ala itu binasa, seperti mana tidak boleh Allah Ta'ala itu baharu. Bila kita kata wajib mesti Allah itu baqa, inilah wajib baqa tu yang dikehendaki. Itulah maksud tujuan kita belajar dari sifat baqa ni, untuk mensabitkan dan beriktiqad bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat kekal.
Jadi tidak boleh kita beraktifat Allah Ta'ala itu ada boleh dimusnahkan, tak boleh. Siapa yang aktifat itu tak ada khilaf, hukum dia kafir. Bila hukum dia kafir, dia di Islam, dia jadi murtad. Bila dia murtad, dia wajib syahadah semula. Akibatnya pahala semua habis berlaku. Kemudian selesai dalil baqa. Dan masuk dalil baharu, dalil mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Dalil kepada bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan makhluk, tidak sama dengan benda baharu. Bila sebut tidak sama dengan makhluk, tidak sama dengan tiga benda. Pertamanya zat, kedua sifat, ketiga perbuatan. Zat makhluk Allah tak serupa. Zat Allah tak serupa dengan makhluk. Zat sifat Allah tak serupa dengan sifat makhluk. Perbuatan Allah tidak serupa dengan perbuatan makhluk. Zat Allah tak sama dengan makhluk. Zat Allah bukan ciri. Zat Allah bukan isi. Zat Allah bukan besar kecil. Zat Allah bukan terpisah dari sesuatu kemudian kampung. Bukan. Itu makhluk. Sifat Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Sifat makhluk baharu. Sifat Allah kekal. Sifat Allah tidak kekal sedia. Sifat baharu, sifat makhluk baharu, dia asalnya dia ada, kemudian ada. Bila dia ada, sifat baru ada. Tak ada sifat mari dulu, zat mari kemudian. Tak ada. Kun hitam tu mari dulu, dia lahir, barulah hitam tu lekat di dia. Tak ada. Bila dia lahir, barulah sekali ada sifat hitam. Sifat hitam tu bukan mendahului zat. Jadi sifat makhluk baharu. Sifat Allah tidak terima baharu. Sifat Allah tu, sifat Allah Ta'ala tu sedia. Sejak azali sudah sabit. Sejak azali sudah sabit pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sifat Allah tak sabar dengan makhluk. Sifat makhluk pula boleh habis, boleh hilang, boleh luntur. Sifat Allah tidak boleh habis, tidak boleh hilang, tidak boleh luntur. Perbuatan Allah tak sama dengan perbuatan makhluk. Perbuatan Allah memberi kesan. Dialah yang memotong, dialah yang membuat kita disembahyang, dialah yang membuatkan kita dipuasa, dialah yang membuatkan kita dibuat baik, buat jahat dan sebagainya. Tapi di sebuah perbuatan makhluk, bukan beri kesan, tapi dia usaha ikhtiar. Perbuatan makhluk, dia usaha sahaja. Jadi kedok belum tentu. Dia usaha nak buat nasi goreng, tapi Allah Ta'ala berkehendak tidak jadi, maka tak jadi. Jadi perbuatan Allah beri kesan, perbuatan kita hanya berunsurkan usaha ikhtiar sahaja. Tidak beri kesan. Kita ambil pisau, potong buah, usaha ikhtiar. Yang memotong itu cukup Allah Ta'ala. Kemudian apa dalil dia? Dan ada pun dalil mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Iaitu dalil itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laisa kamithlihi syai'. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini dua ayat berbeza. Kalau kita ni dia muhintah. Tadi itu dalil bapak dia tak muhintah. Dia direct gitu ya. Maksudnya tiada seumpamanya Allah itu suatu daripada segala yang baharu ini. Itu terjemahan bagi laisa kamithlihi syai'. Kalau dalam bahasa Arab, kah itu makna seperti, mithli itu seperti apa. Jadi dalam kitab-kitab hasyiah, kitab-kitab hasyiah berkaitan akidah itu bahasa kah apa. Sebab kah ni makna seperti, mithli makna seperti apa. Allah Ta'ala tidak seperti sesuatu. Laisa kamithlihi syai'. Tidaklah sesuatu itu seperti umpama Tuhan. Ada yang tafsir gitu. Sesuatu itu, sesuatu ni makhluk. Makhluk ni tidak seperti Allah. Ataupun kita kata tidaklah makhluk ini seperti umpama Allah. Itu tafsiran pertama. Apa maksud tidaklah makhluk ini seperti umpama Allah? Macam bulan. Jawapannya tak bulan.
Tafsiran pertama dia kata tidaklah makhluk ini seperti seumpama Allah. Apa maksud seumpama Allah? Maksud seumpama Allah ialah kalau kita gambarkan dalam kepala otak kita ada seumpama Allah. Bukan ada sungguh ni. Kalau kita gambarkan sahaja, kita fikir sahaja seumpama Allah, mana ada benda yang lain sama dengan Allah, maka sesuatu ni tak sama dah dengan seumpama Allah. Apatah lagi dengan Allah. Haa, situ. Jadi di situ. Haa, itu tafsiran pertama. Tidaklah makhluk itu seperti seumpama Allah. Seumpama Allah tu kita buat keluar dulu. Seumpama Allah maksudnya kalau kita fikirkan ada benda selain Allah ni seumpama Allah, maka benda yang lain itu tak akan serupa dengan seumpama Allah. Bila kata tak serupa dengan seumpama Allah, dengan Allah lagi tak serupa. Haa, itu maksud kamu. Maksud keduanya, laisa kamitslihi syai'un, kahu dia panggil harfusilah. Dia panggil harfusilah lah. Kalau keedah namanya, harfuzaidah. Harfuzaidah ni huruf ataupun kataan yang tak ada makna. Tapi disebab pada Al-Quran, tak boleh kata itu ada Allah. Dia panggil harfusilah. Maka jadi maksudnya, tidak ada sesuatu pun daripada makhluk seperti Allah. Begitu ya. Ada tafsiran ketiga pula kata, oh, mithlihi itu makna zat. Maka tafsirnya, tidaklah makhluk itu seumpama zat Allah. Jadi macam-macam tafsiran lah. Pada satu ayat Quran, laisa kamithlihi syai'un. Kemudian bila kita kata syai', tidaklah sesuatu itu serupa dengan Allah. Sesuatu itu apa? Dia ada seorang bidang ataupun satu bidang itu namanya ma'kulatul asyarah. Al-ma'kulatul asyarah ni dia bahas berkaitan dengan satu jirim sepuluh, satu jirim sembilan sifat makhluk. Bahas makhluk ni satu bidang ilmu yang khusus membahaskan syai'un tu apa. Satu bidang khusus ulama boleh buat, namanya bidang al-ma'kulatul asyarah. 10 benda. Satu jisim, satu berkaitan dengan jirim, 9 lagi berkaitan sifat, sifat makhluk. Di situ dibahas tempat tu apa, di situ dibahas masa tu apa, di situ dibahas bilangan tu apa, di situ dibahas bagaimana tu apa, di situ dibahas perbuatan tu apa, di situ dibahas benda yang dibuat tu apa. Macam-macam. Jadi kalau dia belajar bab tu, memang jelas dia akan nampak Allah Ta'ala tidak seperti itu. Bila dia belajar satu bidang tersebut ataupun makhluk asyarah yang tersebut tadi, maka jelas kata Allah Ta'ala memang tak tepat. Bahkan dia rasa hujuk pula bila kata Allah Ta'ala tepat. Ikih tak belajar bab tu, dia relax, dia kata Allah Ta'ala tak tepat, Allah Ta'ala tepat. Tempat di arah kau, tempat kami ni tu dia lah. Tu tak tu kan tu. Syai'un tu satu je. Ulama boleh buat satu bidang ilmu namanya al-ma'kulatul asyarah. Bahas tentang makhluk sahaja. Sebab apa? Untuk bahas tentang makhluk tak ada faedah. Faedahnya ialah supaya kita beriktikad Allah Ta'ala tidak seperti yang dibahas dalam makhluk. Tidak termasuk dalam perbahasan makhluk yang 10. Sama ada zat Allah, sifat Allah, perbuatan Allah tidak seperti makhluk. Macam contoh kita, masa saya duduk atas kerusi, kenapa kita panggil duduk? Dia bahas ini. Duduk ni kita faham apa? Saya bila kita bangun daripada kerusi, dia panggil saya tengah berdiri. Kita panggil duduk. Bapa kita faham, hak ni duduk, yang bangun daripada kerusi dia panggil berdiri. Dia bahas ini. Itu perbuatan yang bahas, kenapa berdiri, kenapa duduk, kenapa kita tak panggil duduk lah, kenapa tak panggil diri lah. Macam semayang kita tunduk, lepas daripada baca fatihah tunduk, itu dia panggil rokok. Kalau tunduk terus letak dahi di atas rata, dia panggil sujud. Kenapa panggil dua benda berbeza? Sedangkan itu tunduk lah. Sujud dia panggil ketika menadahi, letak di atas atas panggil sujud. Ketika membongkok dia panggil rokok. Itu dibahas lah makhluk terasa. Perbuatan tu kenapa dia panggil perbuatan begini, dia panggil rokok. Perbuatan begini dia panggil sujud.
Jadi Allah Ta'ala bukannya posisinya boleh rokok, bukan posisinya boleh sujud, dia faham. Habis perbuatan kita begini-gini namanya begini, begini perbuatan ini namanya begini. Maka Allah Ta'ala bukan begini maksudnya. Boleh buat satu bidang ilmu. Dan lagi firmannya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tiada ada baginya bagi Allah seumpamanya, seumpama Allah seorang, seorang pun tak sama dengan Allah. Tafsir hati kau tadi, sama ada kita nak tafsir tafsiran pertama, tidak ada makhluk ini tidak ada makhluk ini seperti seumpama Allah. Bila kata tidak ada makhluk ini seperti seumpama Allah, seperti Allah lagi tak ada. Bukan kita nak etikal Allah Ta'ala ada benda yang lain selain Allah, seperti Allah tak. Ini dari sudut mubalaghah. Kita nak kata kalaulah ada seumpama Allah, kita ni tak sama dengan seumpama Allah, apatah lagi apatah lagi Allah. Tafsiran pertama macam biasa, Allah Ta'ala kita ni makhluk tidak sama dengan Allah. Selesai. Tafsiran yang ketiga ialah mihdi itu makna zat. Allah Ta'ala makhluk ini, sesuatu ini tidak sama seperti zat Allah. Okey, kemudian dan dalil. Yang tadi tu, dan tiada ada bagi yang bagi Allah seumpama seorang. Itu terjemahan bagi surah Al-Ikhlas tu, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu pun sekufu dengan Allah Ta'ala. Sama macam Allah. Sama macam Allah ni ada tiga peringkat. Sama sungguh segantung-gantung, sama sungguh beberapa peratus, sama sungguh satu peratus. Ada tiga. Kalau kita sama saja, sama berlaku tiga-tiga. Kalau dalam perbahasan anggilah, sama tu ada tiga. Sama sungguh segantung-gantung, sama pada kebanyakan peratus, sama walaupun satu peratus. Dia ada tiga. Tiga-tiga tu ternafi kepada Allah. Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk seratus peratus. Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk beberapa banyak peratus. Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk walaupun satu peratus. Kemudian kata Musafir rahimahullah, itu dalil daripada ayat Al-Quran. Maka dia berani pula dalil daripada akal. Dia panggil dalil akli. Untuk mensabitkan dan menyembuhkan ketetapan dalam Quran yang menyembuhkan Allah Ta'ala itu tidak sama dengan makhluk sungguh. Bukannya sekadar beriman saja. Memang sungguh Allah Ta'ala itu tidak sama dengan makhluk, sama ada zat, sama ada sifat, sama ada perbuatan. Dan dalil sesuatu, dan dalil akli, dalil akli dan akal. Seperti kata Syekh Imam As-Sanusi radhiyallahu ta'ala anhu, wa amma burhanu wujubi mukhalafatihi ta'ala lilhawadithi falianahu law ma thala syai'an lakana haditha ihlaha wa thalika muhalun lima arafta qablu min wujubi idamihi ta'ala wa baqaihi. Dia kata, dan ada pun tanda, dalil, alamat, wajib bersalahan Allah Ta'ala, mesti Allah tak sama dengan segala yang baharu ini. Maka kerana bahawasanya, jikalau menyamai ia, ia Allah akan suatu daripadanya, daripada baharu ini. Niscaya adalah ia, ia Allah baharu. Bila kata Allah Ta'ala tak sama dengan baharu, maka kalau Allah sama dengan baharu, ia baharu. Dia panggil, mulazimul hadithi hadithu. Sesuatu yang melazimi benda baharu, maka dia baharu. Kita ni baharu sebab apa? Sebab melazimi benda baharu. Apa dia benda baharu yang kita lazimi? Sifat kita. Kita boleh muda, boleh tua, maka kita melazimi muda tua, maka kita pun baharu. Sebab muda tua ni berubah-ubah dari sesuatu ke sesuatu lain. Itu baharu. Kita boleh dari pertiada kepada ada, maka kita baru sebab kita ada kaitan dari pertiada kepada ada. Daripada ada pertiada, maka kita melazimi benda baru atau melazimi sifat baru, maka kita baru. Kita dari kecil, lahir-lahir kecil, tiba-tiba tinggi. Daripada kecil jadi besar, hati baru, maka kita pun baru sebab kita melazimi kecil dan besar. Kita melazimi kurus dan gemuk, kita melazimi tinggi dan pendek, maka kita pun baharu sebab kita melazimi baharu. Kita ni sentiasa bersama dengan sifat baharu kita, maka kita pun baharu.
Allah Ta'ala tak ada itu sebab tidak ada sifat Allah baharu. Maka dia tu zat dia tidak baharu. Kemudian kata Muswatih rahimahullahu ta'ala, niscaya adalah ia baharu. Maka kerana bahawasanya jika kau menyamai ia akan suatu daripadanya, niscaya adalah ia, ya Allah tu baharu, seupamanya seupama baharu tadi. Dan yang demikian itu baharu Allah mustahil, tak boleh terima dianggap. Kerana yang menyerupai dengan yang baharu itu baharu seupamanya. Wallahu ta'ala a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.